kita akan membuat tutorial lagi ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian atas ya. Jadi ini kita hari ini ada pasien minta buatkan gigi palsu bagian atas ya. Jadi ini bagian atas, ini cetakan bagian bawah ya. Jadi buat ahli gigi pemula, kalau kepengen enak membuat gigi palsu, jadi seandainya yang bikin gigi atas, gigi bawah ini harus dicetak juga ya. Jadi gunanya mencetak gigi bawah ini supaya penyetelan gigitan atas bawah bisa lebih pas ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan awal sampai finishing, sampai dipasang di mulut ya. Oke teman-teman, buat yang suka dengan channel ini jangan lupa dukung terus, like, komen, dan jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya ya. Ini proses awal membuat cetakan gip ya. Jadi untuk membuat cetakan gip ini, sebelum gipnya mengental kita masukkan ke cetakan alginat ya. Jadi ini sebelum mengental udah dimasukin ke cetakan alginat supaya dia meresap ke pori-pori cetakan alginat ya. Jadi sambil dimasukin, sambil ditekan-tekan. Jadi ini sebelum pengentalan cetakan gipnya ini harus sudah rata ya. Ini kita masukin sedikit-sedikit. Kalau yang ini bagian bawah ya. Jadi untuk pembuatan gigi atas kita juga mencetak bagian bawah ya. Jadi tujuannya mencetak bagian bawah supaya kita bisa melihat posisi gigitan antara gigi atas sama gigi yang bawah ya. Jadi ini tekniknya, kita harus mencetak bagian bawah supaya kita melihat posisi gigitan gigi atas sama gigi bawah ya. Jadi proses selanjutnya, setelah cetakan gip rata semua, kita proses selanjutnya yaitu proses pengeringan ya. Nah ini udah semua, tinggal proses pengeringan. Jadi mana bagian yang masih kurang tebal, kita kasih tebal dulu. Jadi proses pengeringan cetakan gip ini sekitar 30 menit ya. 30 menit kita cek lagi. Jadi cetakan gip ini sebelum mengering dia hangat ya. Dia hangat dulu. Setelah hangat kita periksa lagi. Setelah terasa dingin baru proses membuka cetakan gip ya. Jadi proses selanjutnya kita akan mengeringkan cetakan gip ini ya. Jadi setelah kering kita buka, kemudian kita susun gigi palsu memakai lilin ya. Ini udah kita susun. Tahapan awal kita memakai lilin ya. Tujuannya memakai lilin supaya penyusunan gigi palsu lebih rapi ya. Lebih rapi, karena lilin ini masih bisa dirubah sebelum kita jadikan langit-langit akrilik ya. Ini cetakan bawah, ini gunanya mencetak gigi bawah ya. Jadi kita bisa melihat posisi gigi bawah sama gigi yang atas ya. Nah ini posisi gigitan gigi bawah. Jadi kita bisa melihat posisi gigi atas sama gigi yang bawah ya. Ini gigi bawah bagian depan masih ada.
Jadi kalau kita tidak mencetak gigi bawah, kita tidak bisa melihat posisi gigitan antara gigi bawah sama gigi yang atas ya. Jadi kalau kita melihat posisi gigitannya, kita bisa mengukur ketebalan langit-langit akrilik ya. Jadi kalau ketebalannya terlalu tinggi, dia kurang enak dipakai. Jadi setelah memakai lilin, nanti proses selanjutnya kita memakai langit-langit akrilik ya. Ini gigitannya udah pas. Tinggal proses selanjutnya kita akan membuat langit-langit akrilik di bagian bawah ya. Nah, ini proses membuat langit-langit akrilik. Jadi lilinnya udah kita buang ya. Jadi lilinnya kita buang. Kemudian kita ganti memakai langit-langit akrilik ya. Jadi langit-langit akrilik ini sebelum jadi dia encer dulu. Encer dulu. Ini tinggal menunggu proses pengeringan ya. Jadi setelah kering, proses selanjutnya kita akan akrilik ya. Ini proses pengeringan. Jadi kita tunggu dulu proses pengeringan sekitar 30 sampai 40 menit ya. Jadi setelah kering baru kita buka. Nah, ini udah jadi nih. Gigi palsunya udah jadi, udah dipoles. Ini lebih halus, lebih kilat ya. Jadi proses yang terakhir kita memasang di mulut pasien ya. Ini proses finishing. Oke, ditunggu video selanjutnya.